Halo, selamat siang, Bro. Sehat walafiat, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan teman-teman di sana pun sehat walafiat. Untuk yang sakit cepat disembuhkan sakitnya, untuk yang belum dapat rezeki cepat dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di sini kita akan berbagi tentang satu barang dan cara penggunaan barang ini sendiri. Ya, ini di depan kita ada satu jenis barang yang di dalam barang ini berisi dimmer ya. Dimmer itu kan untuk pengaturan besar kecilnya suatu arus. Nah, yang kita beli ini dari toko online, ini berupa dimmer yang berversi DC ya. Itu bisa digunakan untuk tegangan 5 sampai 28 volt. Kita unboxing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, isinya seperti ini. Isinya kita lihat. Oke, isinya seperti ini. Inilah dimmer DC untuk kontrol arus DC, bisa dikecilkan dan bisa dibesarkan. Ini potensionya. Ini topi bagian sini nanti. Ini mur dan ringnya. Nah, di bagian belakang sini, oke ya, di bagian belakang sini dia punya DC in ya, berarti arus baterai untuk innya. Kemudian di belakang sini outnya, berarti ini masuknya, ini outnya. Bisa kita gunakan untuk mengecilkan dan membesarkan dinamo yang berarus DC atau lampu-lampu variasi. Nah ya, sudah ada info, jadi insya Allah nggak kebalik. Yang penting tetap kita perhatikan informasi jalur dari sananya. Oke, di sini kecil ini ada lampu indikator. Ketika baterai terkonek ke sini, di sini sudah hidup. Yuk, kita coba. Oke, kita siapkan dulu. Nah, ini piting lampu variasi. Kemudian ini kita punya varian bohlam yang berasumsi DC dari LED warna merah. Kemudian dari bohlam sen yang polos kuning dan bohlam seri yang berwarna ungu. Oke, medianya kita siapkan lagi aki ya. Nah, di aki ini punya min dan plus. Nah, ini kita kasih nih, sudah kita kasih min dan plus. Ya, ini ada tulisan DC in, berarti masuknya ya. Boleh dari kontak atau dari aki. Ini kita kendurin dulu nih baut yang ada di atas ini. Kendurin cukupnya. Tinggal kita masukkan kabelnya. Plus, kita masukkan plus yang ada di dimmer. Juga yang minnya kabel hitam ya. Oke. Sudah kita masukkan, di sini lampu indikator akan ada aktivasi hidupnya. Contohkan fitting sen ya. Untuk warna kabel nggak usah diperhatikan karena ini hanya contoh di bawah. Yang penting dua kabel ini nanti salah satunya punya min dan plus. Masukkan. Kita kencangkan secukupnya. Oke. Ketika di sini inputnya sudah masuk, di sini lampu indikator akan memberikan informasi koneksi ya. Kita coba dulu nih, kita akan menggunakan bohlam sen nih yang berwarna kuning. Terangnya segini nih, terangnya nih. Nah, misalkan terangnya segini. Oh, kurang terang nih. Ya udah kita tambah gitu loh. Kita tambah sesuai dengan keinginan. Dimmer kita putar ke arah kanan. Tuh, terang ya. Kita putar lagi. Ke kanan semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Ya, jadi kalau kita bosan nih lampu ini keterangan. Ya udah, kita agak redupin. Nah, pengen redup lagi, kita redupin lagi.
dan seterusnya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sekarang kita pakai lampu yang berwarna biru, tetap dari lampu seri nih. Oke, kemudian nih sudah menyala nih. Nah, sudah menyala, redup. Kita putar tuas ini ke kanan. Nah, semakin terang dan seterusnya ya. Oke, satu lampu lagi dari lampu variasi ya. Oke, sudah hidup ya. Sudah hidup tuh. Nah, sudah hidup. Sudah hidup. Nah, misalkan kita pengen terang, kita kasih terang. Loh, kita keterangin. Lagi. Oh, terang. Terangin lagi. Nah, jadi ketika kita bosan dengan terangnya lampu yang seperti ini, terlalu membuat silau, kita kurangin sesuai keinginan yang kita inginkan seberapa. Oke, untuk polnya segini ya. Untuk ke kanan lebih terang, untuk ke kiri lebih redup. Kita redupin. Nah, kita redupin, putar ke kiri, semakin redup dan semakin redup. Lagi dan semakin terang. Oke ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaatnya. Salam sehat selalu untuk teman-teman yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa untuk video-video selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, mohon di subscribe, like, share, dan komen. Salam sehat semuanya.